Setelah beberapa waktu tutup akibat pengelola Pajus memutus kontrak, kondisi pantai Ujung Sibolga terlihat semakin terbengkalai. Objek wisata pantai dengan pengelolaan Coffee and Resto yang sempat berjalan kurang lebih 1 tahun telah tutup 1 bulan yang lalu. Akibatnya objek wisata tersebut terbengkalai dan tak terurus. Pantauan N2S TV di lokasi 3 Juli lalu, selain sampah yang bertumpuk dan berserakan di bibir pantai, fasilitas Coffee and Resto Pajus juga dirusak orang tidak bertanggung jawab dan mencuri sisa barang yang tertinggal di lokasi, seperti bola lampu maupun kabel listrik. Buah durian yang kembali musim di daerah Tapanuli Tengah membanjiri kota Sibolga. Para penjual musiman buah durian pun menggelar dagangannya di ruas Jalan Suprapto Sibolga mulai siang sampai malam hari. Buah dengan aroma dan rasa yang khas ini menjadi pilihan jajanan bagi peminat dan pecandu buah durian yang dipasok dari daerah Tapanuli Tengah. Sebagai sentra penghasil durian seperti Poriaha, Sorkam, Pinangsori, dan Lumut. Para penjual buah musiman ini mematok harga sesuai besar kecil durian dengan kisaran harga Rp25 hingga Rp40.000 per buah. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan menanggapi berita dan informasi yang beredar tentang adanya sekolah yang melakukan pengutipan biaya seragam pada siswa kelas unggulan. Sebagai suatu kesalahpahaman pihak sekolah, hal itu disampaikannya pada konferensi pers yang digelar Senin 5 Juli. Wali Kota mengatakan salah satu visi pemerintah Kota Sibolga saat ini adalah Sibolga Pintar. Dengan mendukung para pelajar berprestasi di Kota Sibolga, selain anggaran untuk pakaian seragam kelas unggulan, Pemko Sibolga juga menyediakan snack para siswa bila melakukan proses belajar sampai sore. Terkait akan masuknya tahun ajaran baru 2021, pemerintah Kota Sibolga menggelar konferensi pers Senin 5 Juli tentang pembelajaran tatap muka. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan menyampaikan bahwa pembelajaran tatap muka atau PTM di wilayah Kota Sibolga ditunda sementara waktu. Hal itu merujuk pada anjuran pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang ditundanya pembelajaran tatap muka guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 khususnya para pelajar di wilayah Sumatera Utara. Proses belajar mengajar akan berjalan namun dengan sistem daring atau dalam jaringan online. Kota Sibolga menjadi wilayah yang harus melaksanakan PPKM Mikro. Dalam konferensi pers 7 Juli, Wali Kota Sibolga menyampaikan sebelumnya Kota Sibolga dalam posisi zona kuning. Namun berdasarkan data Satgas Nasional COVID-19, Kota Sibolga masuk daftar 43 daerah yang harus melakukan PPKM Mikro. PPKM Mikro meliputi razia justisi prokes pelayanan kesehatan dan keamanan, penyediaan tempat isolasi, penutupan kegiatan non-esensial, pembatasan kegiatan sosial, budaya, dan pesta, pembatasan kegiatan di rumah ibadah, dan pembatasan perjalanan. Menyikapi keadaan Kota Sibolga termasuk sebagai wilayah yang melaksanakan PPKM Mikro, Bupati Tapanuli Tengah 7 Juli lalu mengeluarkan instruksi pembatasan kegiatan masyarakat. Disebutkan 59 warga Tapanuli Tengah terkonfirmasi positif COVID-19, namun tidak ditemukan pasien yang terpapar COVID varian Delta. Mengantisipasi penambahan pasien Satgas COVID daerah ini, selain menyediakan 200 kamar di beberapa tempat isolasi. Instruksi tersebut adalah menunda pembelajaran tatap muka, memperketat jam operasional tempat jajanan, warung makan, dan kafe, memperketat protokol kesehatan, pembatasan kegiatan sosial termasuk penundaan pesta dan melaksanakan razia justisi prokes. Dua rumah sakit di Kota Sibolga mengalami lonjakan pasien COVID-19 hingga mencapai puluhan pasien. Ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah FL Tobing dan Rumah Sakit Swasta Metamedika disebut telah merawat puluhan pasien COVID dan harus menambah ruang isolasi perawatan, tambahan tenaga medis termasuk fasilitas penunjang lainnya.
Kota Sibolga termasuk dalam status level 4 pandemi COVID-19 di wilayah Sumatera dan diwajibkan untuk menerapkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menutup sementara layanan pusat kesehatan masyarakat Puskesmas Kecamatan Tuka Tapanuli Tengah. Penutupan Puskesmas tersebut diketahui akibat terpaparnya 10 tenaga medis yang bertugas di fasilitas kesehatan masyarakat tersebut. Sementara waktu pelayanan kesehatan di Puskesmas Tuka dialihkan ke Puskesmas Pandan atau Rumah Sakit Umum Daerah Pandan. Selanjutnya, Satgas COVID-19 melakukan tracking kepada seluruh keluarga 10 nakes puskesmas tersebut. Sebelumnya diberitakan pasien COVID-19 di daerah ini mencapai 59 orang dan Pemkab mempersiapkan 200 kamar isolasi. Sejak diberlakukannya PPKM berbasis mikro 6 Juli lalu oleh pemerintah Kota Sibolga, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga bersama TNI Polri langsung melakukan pengetatan pelaksanaan prokes. Selama 3 hari pengetatan prokes tersebut tercatat sudah 100-an lebih pelanggaran dilakukan masyarakat yang beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker. Selain itu, dalam razia rutin pada malam hari, petugas terus menghimbau agar pelaku usaha, seperti pengusaha rumah makan dan kafe, agar mentaati aturan PPKM yang ditetapkan pemerintah Kota Sibolga berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri terkait penerapan PPKM Mikro untuk memutus penularan COVID-19.